لله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقال الله تعالى في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Para hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yarhamullah, sudah selayaknya dan sepantasnya lah kita selaku umat mukminin memanjatkan puji dan rasa syukur kita ke hadirat Allah Azza wa Jalla karena atas perkenannya kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama hadir menunaikan ibadah salat Jumat kali ini yang semoga saja dari Jumat ke Jumat menjadi kafarat, menjadi penghapus bagi dosa-dosa yang kita lakukan sejumat yang lalu. Salawat dan salam tetap terlimpahkan senantiasa kepada junjungan kita baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, para tabi'in, tabi'in, sehingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa tunduk patuh terhadap ajarannya sehingga dunia berakhir nanti. Hadirin kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah, saya selaku khatib Jumat mengajak mari kita meningkatkan kadar kualitas dan keimanan kita kepada Allah dengan keimanan dan ketakwaan yang sesungguhnya yang sebenarnya. Akhir-akhir ini banyak sekali peristiwa musibah terjadi khususnya untuk saudara-saudara kita yang terkena bencana yang berada di Cianjur, Garut, Tasik, terutama di sekitar Jawa Barat ini sungguh sangat memilukan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina idza asabahum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita ini asal dari Allah dan akan kembali pulang kepada Allah, yang artinya bahwa kita semua tidak ada hidup yang selama-lamanya kekal abadi, pasti kita akan menunggu datangnya musibah, paling tidak musibah itu yang disebut dengan kematian. Kematian juga termasuk diantaranya adalah musibah. Ya, artinya orang yang ditinggalkan terkena musibah, ujian, cobaan, itu bagi kita, bagi orang-orang yang beriman, pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kadar kualitas iman kita kadang naik kadang turun. Al imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang juga menjadi
sadarnya turun. Nah, ini yang menyebabkan kita sehingga kita lalai, lupa dari apa yang harusnya kita lakukan. Terutama adalah untuk mengingat Allah. Terutama adalah menunaikan ibadah sholat yang lima waktu. Sungguh, apabila kita ditimpa musibah, bahwa kita sebagai saudara, sebagai sesama muslim, wallahu bi'aunil abdi makanal abdu bi'auni akhihi, Allah akan menolong hambanya selama hambanya itu menolong saudaranya yang terkena musibah. Sungguh, kalaulah bahwa menolong itu adalah dengan tujuan hanya karena Allah, maka kata Allah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan bertolong-tolonglah kamu sekalian dalam berbuat kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah saudara, orang-orang mukmin adalah saudara. Maka damaikanlah orang-orang yang berselisih. Bertakwalah kepada Allah, dan Allah akan berikan rahmatnya kepada siapa saja yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Eh, orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan takwa yang sebenarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati melainkan engkau dalam keadaan berserah diri, dalam keadaan seorang muslim. Sebab tidak sedikit orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, orang yang meninggal dalam keadaan tidak beriman pada Allah. Kita sebagai muslim, mari membantu saudara-saudara kita, meringankan saudara-saudara kita yang terkena musibah, yang tertimpa musibah, dimanapun, kapanpun, siapapun nanti yang menjadi pengumpulnya, untuk bersama-sama diserahkan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Sungguh sangat luar biasa bahwa idza ma taqnu adama in qata'a amalu ila min salasi. Apabila kita meninggal, anak Adam meninggal, mati, maka tinggallah seluruh amalnya kecuali tiga perkara, tiga hal yang amal itu tidak akan pernah terputus-putus walaupun kita sudah tiada. Yang pertama adalah sedekah di jariah. Sedekahnya dia ternyata. Apa yang kita miliki ini hakikatnya Allah memberikan kepada kita, kasih sayangnya kepada kita. Masa untuk kita semuanya, tidak ada hak-hak orang lain untuk diperbantukan, untuk diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu saudara-saudara kita yang kebetulan sekarang tertimpa musibah, kita galang ukhuwah dan antara kita untuk mengeratkan persahabatan itu dengan saling membantu, dengan saling menolong. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin, yang mampu menolong yang tidak mampu. Itu adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Insyaallah kalau kita menolong saudara kita dalam keadaan pahit, dalam keadaan kesusahan, masa kita mau ongkang-ongkang kaki saja? Masa kita mau bersuka cita di atas menderita mereka? Kan tidak tentunya. Mereka ada saudara kita yang perlu kita bangunkan untuk bisa kembali bekerja, berusaha menafkahi anak istri. Apalagi dengan kita yang punya harta lebih, bisa kita bantu rumah peribadatannya atau rumahnya sendiri, baru kita bantu. Tidak layaklah mereka tinggal sekarang, tinggal di tenda-tenda berbulan-bulan. Ya, bukan hal yang bisa membuat orang jadi sehat, malah jadi sakit. Yang tadinya sehat malah jadi sakit. Maka dari itu mudah-mudahan ini menjadi sodako jariah, membangunkan rumahnya, membangunkan tempat ibadah, membangunkan jembatan, jalannya, semua. Itu adalah upaya dalam rangka supaya kita meninggal nanti, kita pun mendapatkan pahala yang berlipatkan. Artinya bahwa apa yang kita miliki ini tentunya
hakikatnya adalah dari Allah, milik kita. Itu titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita lahir ke dunia tidak membawa apa-apa, dan begitu pun ketika kita nanti meninggal dunia pun tidak akan pernah membawa apa-apa kecuali amal ibadah kita. Yang tentunya adalah bahwa semua itu akan menjadi amal soleh. Sementara kita tidak ada solatnya, maka ingat kata Rasulullah, awal hasabu min al-'abdi yawm al-qiyamah awsal. Amal yang pertama kali nanti akan dipertanyakan di yaumul qiyamah adalah shol. Fa in shalla sa'ir ma'amali. Barang siapa yang baik salatnya, maka akan baik seluruh amalnya. Fa in fasada sa'ir ma'amali. Barang siapa yang jelek salatnya, maka akan jeleklah seluruh amalnya. Inilah yang akan menopang seluruh amal kita adalah dengan salat-salat kita. Dan dengan demikian kita tetap senantiasa menyisihkan sekalipun sedikit, menyisihkan sebagian dari harta kita, sebagian dari rezeki yang kita miliki untuk membantu meringankan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah, baik itu di Cianjur, di Garut Selatan, di manapun di Jawa Barat ini, ataupun katakanlah di luar Jawa Barat pun, mari kita bantu. Untuk itu hadirin yang dirahmati Allah, tentunya mudah-mudahan menjadi sedekah jariah, amal yang akan mengalir jadi jariah kita manakala kita sudah tidak ada di dunia ini. Yang kedua adalah ilmu yang tafawwi, kata Rasulullah, ilmu yang bermanfaat. Kalau kita punya ilmu, ya kita menjadi relawan, kita menjadi bantu mereka, silakan dibuatkanlah dengan ilmunya, dengan bagaimana supaya rumah ini tahan gempa, supaya rumah ini tidak hancur. Karena memang rawan di negara kita ini, khususnya Jawa Barat, Bandung bahkan menjadi daerah-daerah rawan gempa karena adanya sesar Lembang, adanya patahan-patahan yang mungkin satu saat nanti, ya mudah-mudahan tidak terjadi untuk kita. Tapi kita berharap bahwa apa yang Allah tibakan kepada kita, maka itu adalah menjadi ujian bagi kita. Bagaimana kita kadar kualitas iman kita masih utuhkah, masih kuatkah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidak sedikit orang yang ditimpa musibah bukan dia meningkatkan kadar kualitas iman, tapi malah dia malah lebih, malah rusak, malah bejat. Naudzubillah. Maka dari itu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita semua bisa membantu paling tidak ya sedikit kita menyisihkan, menitipkan kepada pengumpulan dana-dana untuk membantu mereka. Kemudian yang ketiga adalah awaladin saleh jadulah, anak yang saleh yang tentunya senantiasa mendoakan kepada orang tuanya. Inilah peninggalan kita yang paling fenomenal adalah kita meninggalkan anak-anak kita yang saleh dan saleh, yang senantiasa membantu kedua orang tuanya, yang senantiasa mendoakan pada orang tuanya. Luar biasa. Untuk itulah hadirin yang dirahmati Allah, dan mudah-mudahan kita semua tetap membangun persaudaraan, mengeratkan tali persaudaraan di antara kita, karena sungguh Rasulullah SAW juga mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansar. Orang-orang muhajirin tidak membawa apa-apa karena mereka terus-menerus diburu oleh kaum jahiliyah di masyarakat Makkah waktu itu, sehingga harta mereka, rumah mereka tinggalkan, kebun mereka tinggalkan bersama-sama dengan Rasulullah menuju tempat yang lebih baik, yaitu di Madinatul Munawwarah. Sehingga kaum Madinah kita sebut dengan kaum Ansar, mereka yang menolong, mereka yang membantu saudara-saudaranya dari kaum Muhajirin, dan dipersatukan dengan satu persatuan yang sangat luar biasa, yang sangat indah, mempersatukan dengan persaudaraan kaum Muhajirin dengan Ansar. Alhamdulillah, kita sampai saat ini mungkin kalau saja kaum Ansar dan kaum Muhajirin tidak bersekutu, persaudaraan tidak dipersatukan, mungkin kita terus-menerus tafaruk, terus-menerus berpecah belah. Dan demikian Rasulullah SAW ada seorang yang muslih yang luar biasa, seorang pendama yang luar biasa. Inilah hadirin yang dirahmati Allah. Sekali lagi, mari kita ratkan ukhuwah
Islamiyah di antara kita, bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan kita, paling tidak menyisihkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepada kita. Barakallahu lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'adihi la'allakum tuflihun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi as-samii'il 'aliimi minasy syaithaanir rajiim, bismillahir rahmaanir rahiim, innallaha wa malaa'ikatahu yushalluuna 'alan nabi, ya ayyuhalladziina aamanu shalluu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin kaum muslimin jamaah jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada khutbah yang kedua ini sedikit saya sebutkan bahwasanya kita selaku hamba Allah, mari kita bantu saudara-saudara kita yang membutuhkan, baik dengan tenaga, pikiran, perasaan, bahkan finansial, bahkan tentunya dengan senyuman pun, karena memang membutuhkan para relawan yang menghibur mereka di sana untuk bisa menggembirakan mereka, sehingga trauma healing mereka pasti akan hilang dengan dibantu oleh para relawan, oleh siapapun untuk menggembirakan mereka. Itu adalah satu upaya bantuan yang sangat membantu mereka untuk bisa kembali bangun, untuk bisa kembali berusaha, dan untuk bisa kembali tetap mengingat Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita berharap, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang kita inginkan, agar apa yang kita harapkan, Allah Subhanahu wa taala mengabulkannya. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'mah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Allahumma fi للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات واتوب إليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا كما ربينا صغارا. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الساعة. يا الله يا رب يا Tuhan kami, kami yang berkumpul di tempat-Mu, di tempat yang mulia ini, kami tengadahkan kedua tangan kami, ya Allah. Ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa mengingat-Mu. Jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa tunduk dan patuh terhadap kita dan amal dari-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Rabbana, jadikanlah kami orang-orang yang senantiasa bisa membantu mereka dengan rezeki kami, dengan kemampuan yang ada pada diri kami. Untuk itu, ya Allah, semoga mereka yang terkena musibah, mereka saudara-saudara kami yang terkena tertimpa musibah, tetap diberikan kesabaran, ketabahan, dan ketawakalan. Ya Allah, ya Rabbana, kabulkan segala permohonan kami. Rabbana, zalamna anfusana, wa illam taghfir lana, wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana, atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adhaban nar. Wadkhilna jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala khairi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun.
wala zikrullahi akbar. Astagfirullahaladzim.